Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya tadi ternyata lupa nutup video ya. Ya, sudahlah. Oke, nanti saya potong ya yang depannya. Oke. Mohon maaf, pekan kemarin kita tidak bisa live karena ada hal teknis. Nah, hari ini kita bisa sharing. Nah, hari ini sudah ada Mas Kris. Silakan Mas Kris dibuka videonya. Waduh, saya salah tadi. Ternyata buka dari tadi ya. Masya Allah. Oke, wah, udah 50 menit. Silakan Mas Kris, nanti saya potong nih. 50 menit yang tidak ada gunanya ini. Oke. Teman-teman silakan ya, saya tulis di deskripsinya. Oke, silakan Mas Kris. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar atau sharing ya dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah, topiknya kita akan membahas masalah optimasi di Tokopedia. Oke, langsung aja kita akan mulai. Jadi untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung atau mungkin yang baru masuk di Tokopedia, mungkin salah satu strategi ini bisa digunakan. Atau kemungkinan yang lain, kalau mungkin masalah penjualannya masih tidak ramai, strategi ini juga bisa digunakan. Untuk toko baru, saya akan screen satu. Oke, bisa dilihat. Ya, sudah masuk, Mas. Oke, materi pembelajaran hari ini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama ada produk, yang kedua harga, yang ketiga konten, dan yang keempat adalah traffic. Ini perlu baru ya. Sebenarnya untuk yang toko lama juga bisa. Jadi ketiga keempat-empatnya ini saling berkaitan antara satu sama lain. Oke, yang kita mulai dari yang pertama di sini ada produk. Produk ini menjadi yang sangat penting, sangat vital ya. Jadi ini produk ini ya apa yang nanti akan kita jual. Nah, untuk mencari produk ini yang paling gampang adalah kita melihatnya produk dari iklan di sosmed. Nah, kenapa di sosmed? Karena mereka yang iklan di sosmed itu pasti mereka sudah riset, ya kan? Nah, sehingga kita tinggal mencontoh aja hasil produk mereka, kemudian kita share, kita cari di Tokopedia. Karena kebanyakan orang-orang yang melihat di sosmed itu harinya juga akan ke marketplace gitu kan. Mereka cek harganya, pembandingnya juga di marketplace. Tanya-tanya dari sosmed, belinya juga nanti langsung ke marketplace juga. Nah, ini strategi yang untuk mendapatkan produk yang paling jitu. Jadi tinggal mencontoh aja dari kompetitor, lalu kita cari produknya di sosmed. Oke, sosmed ini kita bisa ngambil dari Facebook, IG maupun dari TikTok, YouTube dan kawan-kawan. Jadi semua iklan yang berkeliaran di media pada saat kita nonton YouTube atau kita scrolling di Facebook dan sebagainya, nah itu kita bisa manfaatkan. Oke, yang kedua ini kita ngambil produknya dari iklan internal di marketplace itu sendiri.
Jadi kalau kalau ada iklan yang di marketplace, kita tinggal melihat apakah produk tersebut ada yang paling bawah yang bisa kita ambil untuk dengan harga yang bersaing, seperti itu. Oke, berikutnya kita melihat produk dari produk branding ya. Oke, produk branding itu sangat penting juga untuk memaksimalkan hasil penjualan. Jadi kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, kita mulai dari yang dari di sosmed ya. Ini coba produknya ini aktif kembali. Lambat. Bisa juga dari IG. Sampai nunggu buka yang di sosmed, kita akan bahas yang produk dari iklan di marketplace itu sendiri ya. Misalkan saya mau mencari, Pak, suaranya kayak robot Mas, mungkin videonya matiin, videonya Mas Kris matiin video ya, videonya jangan ya. jangan om anunya, jangan sharingnya, videonya Mas putus-putus soalnya. Coba kita matikan. Oke. Sudah bisa didengar dengan jelas ya? Ah, lumayan, lumayan, lumayan. Lumayan. Oke, ini saya coba mencari ini. Kita akan coba mencari kata kunci ini. Bisa melihat dari iklan-iklan kompetitor yang ada di atas ini. Jadi kalau misalkan nanti ada iklan-iklannya bisa kita naikkan, kita bisa mengambil produknya dan mendari supaya yang lebih bawah. Ini kan contohnya kan iklan semua. Kita cari yang ada penjualannya ini, kayak ini penjualannya kan lumayan 163. Kita akan coba cari produk ini. Jadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari ulasan, produknya yang paling laku adalah yang model-model seperti ini. Nah,
kita bisa mencari yang lebih rendah harganya yang bisa bersaing di supplier yang lain. Di bawahnya deklan. Dan ini gambarnya agak mirip dengan ini. Jadi dari iklan yang kita dapat, nanti kita akan melakukan searching di sini, lalu kita memasang harganya yang di bawah dari iklan yang dia iklankan. Nah, seperti ini kan sebenarnya yang bersama ini, cuman beda motif aja. Ini yang polosan, ini yang dia yang pakai ini. Dia harganya 120. Ini yang tadi yang dia iklan. Strateginya seperti itu ya. Jadi mencari produk-produk yang diiklan, kemudian kita riset, lalu kita pasang harganya di bawah. Nah, ini kan dia harganya 309. Sekarang untuk yang harga, jadi kalau toko yang baru itu otomatis kita untuk mendapatkan yang namanya reputasi, kita harus memasang harganya di bawah. Jadi nanti hubungannya dengan traffic ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan harga yang mendapatkan bintang, baru nanti harganya di up. Jadi untuk yang pertama, ambil marginnya. Ini sekitar 5-10%. Lalu setelah dapat bintang, maka harganya di up. Bisa di atas 10%. Yang berikutnya, untuk menarik orang beli ke toko, maka kita bisa kurangi harga 200 perak dari supplier. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita mengurangi harga 200 rupiah, itu dampaknya akan sangat besar bagi calon pembeli. Nah, tujuannya supaya pertama kita bisa mendapatkan order dengan mengambil profit antara 5-10%. Setelah dapat bintang, maka harganya bisa di up dengan lebih dari 10%. Berikutnya, untuk yang konten, ini yang pertama di judul ya.
judul ini harus dioptimasi. Nah, karena di Tokopedia itu hanya ada 70 karakter, maka kita harus memanfaatkan 70 karakter judul ini diisinya semua dengan kata kunci. Di kata kunci nanti dia masuknya di sini, di Tokopedia sini. Kita coba lihat yang tadi ini. Yang berikutnya untuk konten adalah gambar yang humoristis. Nah, begitu orang search nama atau judulnya, maka yang paling dilihat yang pertama di sini adalah gambarnya. Jadi gambarnya kalau menarik, itu orang cenderung untuk datang ke toko lebih sering. Lalu setelah itu, upload produk minimal 50 yang satu kategori. Nah, kenapa harus satu kategori? Karena untuk memudahkan calon pembeli yang masuk itu dengan kategori yang sama. Jadi misalkan kalau kita menurunkan harga itu ibaratnya kalau kita datang di Indomaret atau di Alfamart itu kan pasti dia punya barang atau harga yang paling powerful. Ya. Jadi mereka tampilkan di luar gitu ya. Jadi misalkan ada telur gitu ya harganya dia potong 200 perak dari semua toko yang ada gitu. Nah, orang akan cenderung masuk gitu. Begitu saat kita masuk ke toko tersebut, maka kita belinya nggak cuma satu itu toh gitu. Kita membeli dari beberapa barang yang lain sehingga harga yang ke pengurangan 200 perak itu bisa ditutupi dengan penjualan dari produk yang lain. Demikian juga yang di toko kita ini. Jadi strategi yang dikurangkan ini itu tujuannya untuk menarik pembeli untuk datang. Nah, begitu datang mereka akan melihat produk yang lainnya sehingga produk yang lainnya itu bisa ikut terjual. Mungkin yang laku bukan produk yang kita iklankan, tetapi bisa jadi produk yang lain. Makanya perlu setidaknya ada 50 produk yang satu kategori untuk memudahkan mereka melakukan pembelian yang sesuai gitu kan. Nah, setelah kita riset terus harganya bersaing, kontennya juga sudah optimasi, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah traffic. Jadi traffic ini sangat penting untuk mendatangkan calon konsumen ke toko. Traffic ini bisa diambil dari iklan internal. Jadi iklan internal itu iklan yang dari Tokopedia sendiri, dari sini, dari marketplace. Nah, kita bisa mendapatkan traffic dari sini. Atau juga dengan mendatangkan traffic dari luar. Bisa dari Facebook maupun dari Google. Nah, seperti itu. Traffic dari internal ini kita pasangnya dengan bid yang paling rendah karena tujuannya untuk mendatangkan konsumen ya. Jadi pasang aja jangan pasangnya di yang disarankan. Jadi kita masangnya di bawah yang harga disarankan gitu. Supaya mereka datang walaupun tidak muncul di halaman satu pun di halaman-halaman awal itu dia pasti akan bisa masuk karena kalau kita pasang iklan di sini,
itu pasti berapapun nominalnya akan cepat habis. Artinya pasti sudah barang tentu produk kita bisa diklik sehingga banyak orang yang masuk itu. Jadi targetnya tidak hanya masuk di halaman utama. Yang penting pada saat mereka melakukan searching di mobile itu kan mereka pasti terus scroll gitu kan. Nah itu nanti itu kita bisa ketemu di situ. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ya, iya, siap. Oke, lanjut terus Mas, belum ada yang tanya. Lanjut terus. Oke. Berikutnya iklan dari luar itu kita bisa memanfaatkan iklan dari Facebook maupun dari Google ya. Jadi kalau dari Google kita bisa mendapatkan free kredit yang 350 itu dengan pembelanjaan kurang lebih sekitar 150. Jadi totalnya kita bisa mendapatkan 450. Nah nanti linknya bisa ditaruh di link marketplace kita. Jadi linknya ditaruh di link marketplace kita. Kita lihat di sini. Ini kita coba cari produk ini. Jadi strateginya kalau misalkan kita sudah mendapatkan harga produk ini bisa bersaing, maka judulnya bisa disamakan persis dengan kompetitor. Hanya dimainkan di harganya aja. Jadi kalau ini kita klik, kita cari. Ini tinggal di copy aja di sini. Setelah itu kita set di karena akan di RK. Oke, ini harganya berarti semuanya ini dia pakai harganya dropshipper karena harganya nggak ada yang lebih murah dari sini. Kalau kita ganti kata kunci yang lain. Terima kasih.
Nah, ini salah satu contohnya dia di OV Shuster-nya jualnya lebih tinggi 420. Itu belum laku nih. Strategi ini nanti kalau misalkan dia sudah dapat bintang, maka yang kita iklankan ganti ke produk yang lain gitu kan. Jadi yang diiklankan ini hanya untuk mendapatkan reputasi aja. Kalau reputasinya sudah dapat, harganya di up, nanti diiklankannya pindah ke produk yang lain. Demikian seterusnya sampai nanti semua produk ya, itu bisa mendapatkan review atau ulasan. Atau tadi kita bisa mengiklankan dengan kata kunci yang ini kan dia harganya 420. Kalau kita bandingkan dengan ini kan ada yang dimulai nih, 244, barangnya kan sama. Kita bisa ngambil dari sini. Ini bisa dimainkan. Harganya 244 sama dengan ini. Sama persis dengan ini. Saya ambil kata kuncinya kemudian dihilangkan atau bisa yang tadi ini tadi dia harganya 380. Kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, ini tadi dia harga 2398. Di sini kita bisa dapat harganya 244. Ini ada penjualan dengan 373. Ini dia yang jual dengan harga lebih tinggi. Nah, dia jual lebih tinggi, dia laku 35. Seperti itu. Jadi kalau ada produk atau iklan di YouTube atau di Facebook, IG, nah itu bisa di-cross-check di Tokopedia juga. Nah, kita bisa memanfaatkan keuntungan di sana. Seperti itu. Oke, untuk gambar, ini kan gambarnya sama semua ini. Nah, ini kan gambarnya kayak sama-sama kurang menarik ya. Nanti untuk gambar lebih menarik, bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan dengan border. Jadi supaya gambarnya lebih menarik. Ini kan sama semua. Nah, terus yang untuk yang produk yang sudah punya produk bisa diikutin kata kunci yang ada di
yang ada di iklan sini. Jadi ya, sekiranya yang bisa menggambarkan produknya, nah itu bisa digunakan. Ya, kemudian untuk yang produk trending itu kita dapatnya dari awal. Oke, sambil menunggu, terima kasih kepada Green Angelica Jakarta Sugeng Sonten Sedaten. Oke, selamat sore juga Mbak atau Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut Mas Chris. Ya. Nah, kita bisa juga menggunakan split iklan ya. Jadi kalau misalkan mau iklan di Facebook sama di internal, nanti kita bisa split. Jadi mana yang lebih efektif? Jadi yang paling efektif itulah nanti yang kita tambahkan untuk budgetnya. Jadi kalau misalkan kita ada, jadi misalkan targetnya kita ada 5 order per hari ya. Nah, dari 5 order ini, maka kita harus mendatangkan traffic berapa orang ke toko kita supaya mendapatkan 5 order ini. Oke. Kalau dari konversi kurang lebihnya 2%, maka untuk satu order kita perlu mendapatkan 100 kunjungan ya. Untuk order itu kurang lebih ada 50 kunjungan. Jadi kalau misalkan di sini ada 5 orderan, berarti kita membutuhkan sekitar 250 kunjungan. Nah, jadi kalau kunjungan kita itu kurang dari 250, maka order ini nggak akan kecapai gitu kan. Nah, perlunya kita membaca dari statistik dari toko. Jadi seberapa banyak kunjungan yang akan kita dapatkan itu nanti berpengaruh ke sini. Jadi kalau kurang dari itu, maka harus dilakukan traffic ini, iklan ini supaya konversinya lebih banyak lagi. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi perlunya kita mendatangkan traffic dari luar agar
produk yang kita lihat, yang kita pasarkan itu bisa dilihat sehingga mereka bisa masuk dan akhirnya mendapatkan orderan. Ada di sini produk analis. Suaranya masih bisa kedengar ya? Halo, Mas Kris. Halo. Suaranya hilang, Mas. Mas Kris. Halo. Halo, Mas Kris. Halo. Mas Kris. Monitor, Mas Kris. Suara hilang, Mas. Halo. Halo. Halo, Mas Kris. Mohon maaf, rekan-rekan. Suaranya Mas Kris hilang, saya telepon dulu ya. Kok kelihatannya nggak kedengeran. Halo Mas Kris. Cek. Oh ya. Oke, sip. Sip. Sudah masuk ya? Sip. Ya. Oke. Bagus. Malah bagusan ini suaranya. Oke. Ya, jadi produk yang laris itu produk tren. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini kategori pilihan yang ditampilkan di Tokopedia. Kita juga bisa menekan dari sini. Nah, kita bisa bermain di sini. Bisa kategori sini. Jadi tinggal melihat peluangnya dan mencari supplier yang harganya di bawah, kemudian kita iklankan untuk mendapatkan orderan. Oke. Jadi tinggal diamati aja iklan-iklan apa yang lagi berkeliaran gitu ya di Facebook atau di YouTube, di TikTok. Nah, setelah itu kita tinggal ambil produk tersebut, kita lakukan riset. Setelah itu kita iklankan balik di marketplace-nya. Ya. Kita simpulkan di sini. Nanti yang pertama dari lihat iklan, lalu di riset ke marketplace-nya. Setelah dapatnya baru kita iklankan kembali ke seperti itu. Riset produk kita mencari supplier dengan harga yang kompetitif. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman semua, ada pertanyaan kah dari Mas Kris? Kalau ada silakan. Apa yang ingin ditanyakan seputar ini, Mas Kris? Jadi tadi itu yang pertama kalau buka toko yang penting reputasi dulu ya, berarti ya. Betul. Iya. Yeah. Nah, itu kira-kira berapa lama biasanya, Mas Kris, untuk membangun reputasi toko itu? Reputasi toko kalau dari sisi waktu sebenarnya kita nggak bisa menentukan. Jadi istilahnya bisa paling cepat, cepat juga bisa okay. Cepat juga bisa paling, juga lambat. Jadi paling cepat dengan, berapa lama? Tergantung dengan ini produk tadi ya, produk yang kita survei tadi. Jadi ini dari bisnisnya ini. Jadi kalau misalkan produknya itu memang winning, itu pasti akan cepat gitu. Contohnya kayak ini tadi kan
kita dapat di sini harga 5. Ya. Nah ini kan, di sini nanti harganya 903 ini ya, 398. Nah kita dapat supaya di sini lebih murah, hanya 288. Nah tentunya kalau kita main iklankan, ini kan speed profit marginnya kan masih tinggi. Nah kita bisa menggunakan dengan tambahan kata kunci. Nah, ya. Jadi kalau di iklan di Tokped itu kan ada dua tahapan dan pilihan ya. Jadi dia menggunakan kata kunci, menggunakan klik sama berdasarkan kata kunci. Nah itu nanti kita kan kenanya kan double. Jadi kalau marginnya itu tinggi, bisa ditambahkan kata kunci. Tetapi kalau marginnya itu tipis, jadi tidak usah kata kunci. Gitu. Gitu ya. Ya. Kalau pengalamannya Mas Kris, berapa lama Mas? Paling lama dan paling cepat berapa lama? Satu minggu atau bahkan tiga hari itu bisa. Gitu ya. Dengan catatan yang tadi ya, produknya sekian posting itu tadi ya. Terus paling lama, Mas? Ya, kurang lebih sekitar satu bulanan. Wow, gitu ya. Oke. Jadi, kalau produknya kayak gini, produk peralatan gini, jadi nyari reputasinya pakai kategori yang sama gitu ya, Mas Kris ya? Betul, ya. Misalnya jualan makanan, tapi yang diposting bukan makanan, itu kan jadi nggak relevan ya, gitu ya, Mas? Iya, jadi pada saat mereka masuk untuk kebetulan kan mereka masuknya ke kategori yang sama itu kan mereka punya gambaran mencari produk-produk yang mereka butuhkan. Jadi misalkan kayak ini kan hubungannya sekarang sama ibu dan anak nih. Nah, otomatis sekarang mereka kan mencari juga yang hubungannya dengan si kecilnya gitu kan. Entah. Ya. Suaranya mati lagi. Entah itu sabunnya, entah itu sampo, cari yang kayak aksesoris HP dan sebagainya tetap jauh gitu. Ya. Makanya diperlukan satu kategori yang sama. Sama dengan produk yang kita mau jual gitu ya. Ya, betul. Ya. Oke, teman-teman semua. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Menarik ini apa yang disampaikan Mas Krisna. Oke, saya yang jarang jualan di marketplace ya, bukan jarang sih. Anak-anak yang jualan ya. Nah, ini kenapa pilihannya Tokopedia, Mas? Kan ada Lazada, ada Bukalapak. Kenapa Tokopedia, Mas? Nah, ada plus minus ya. Jadi kalau di Tokopedia itu yang bikin minusnya itu biaya iklannya dia paling tinggi. Jadi dari marketplace yang lain itu dia biaya iklannya paling tinggi. Terus dari sisi plusnya, Tokopedia itu merupakan untuk saat ini ya, satu-satunya dia yang bisa dimainkan dropship inter marketplace. Jadi kita dropship antar Tokopedia itu sebenarnya masih bisa. Jadi kita kalau mau ganti resi itu asalkan bukan resi-resi yang otomatis. Jadi kalau resi-resi ini khusus Tokopedia ya. Iya. Itu yang resinya yang masih bisa diganti. Itu pakai si cepat. JNT ini masih bisa. Terus layang ini bisa. Sama ini pakai POS Indonesia. Dia masih bisa untuk diganti. Kalau yang lain sudah nggak bisa diganti. Jadi kita gantinya lewat admin. Iya. Kalau Tokopedia, buyernya bisa langsung ganti gitu ya, maksudnya. Betul. Jadi kita sebagai penjual langsung bisa mengganti kurirnya. Ubarisinya itu masih mungkin masih bisa. Iya. Walaupun nanti yang mungkin dari sisi persaingan atau profitnya dia paling kecil atau paling ini ya. Itu tadi kelemahannya, Pak. Yang satunya di iklannya dia paling tinggi dibandingkan yang lain. Di iklan ya. Jadi satu kali kalau kita dapat resi bisa masuk juga di Tokopedia. Jadi cuma satu kali. Kalau yang kedua kalinya dia enggak mau. Ya. Itu ya. Oke. Nah, kalau dari
sisi ini gimana Mas Tokopedia? Ini review Tokopedia. Kan katanya Lazada yang paling mahal lah, tapi justru banyak peminatnya yang kemarin di sama Kang Ayat di review seperti itu. Nah, kalau Tokopedia gimana karakternya? Karakter pembeli. Kalau Lazada itu justru orang-orang yang nggak mau barang murahan dia ke Lazada. Kalau Tokopedia gimana? Tokopedia dengan Shopee itu sebenarnya dia hampir-hampir sama, gitu kan? Oh, nah, gitu. Kalau toko saya selama ini kan saya tidak menyantumkan bebas ongkir ya. Itu yang paling banyak order masuknya juga dari Tokopedia gitu. Jadi kalau perbandingannya dengan toko yang tanpa bebas ongkir aja itu traffic apa penjualannya lebih tinggi. Otomatis kalau yang bebas ongkir itu pasti lebih tinggi lagi gitu. Ya. Oke. Mungkin dengan kategori yang sama masing-masing jualan di marketplace akan berbeda-beda gitu. Contohnya gimana, nanti, Mas? Jadi bisa jadi nanti kalau penjualan kayak di fashion, mungkin di marketplace yang lain akan bisa lebih unggul daripada yang di Tokopedia. Bisa jadi seperti itu. Ya. Di aksesoris, mungkin dia untuk yang HP ini bisa jadi dia lebih tinggi di Tokopedia daripada yang lain. Jadi makanya perlu dicobai dan di strategi iklan ini sebenarnya bisa digunakan di marketplace tersebut gitu. Ya. Oke. Nah, pengalamannya Mas Kris selain Tokopedia kan punya banyak marketplace ya? Ya. Ya, oke. Pengalamannya Mas Kris di Tokopedia ini paling enak jualan apa, Mas? Kalau saya saat ini kan di aksesoris gitu ya. Jadi bukan yang paling enak, tetapi kalau dilihat dari sisi produknya itu dengan sisi iklannya dia lebih pencariannya lebih memudahkan dari sisi pembeli. Jadi pembeli kalau mengetikkan kata kunci itu produknya yang muncul akan sesuai berbeda dengan yang di Shopee atau di yang lainnya itu dia sedikit agak berbeda algoritmanya. Terkadang produk kita sudah sesuai gitu pada saat kita searching kita urutkan berdasarkan yang paling rendah nggak muncul. Ya. Oke. Jadi algoritmanya yang lebih mudah di yang menguntungkan dari pihak pembeli itu dari sini di Tokopedia. Ya. Oke, Mas Kris. Mas Kris, ini kan waktunya tinggal 7 menit lagi nih. Misalnya ada teman yang mau minta dibantuin produknya, bisa nggak Mas Kris? Boleh ya. Terus misalnya ada teman nih nggak jelas nih, misalnya suaranya tadi kan nggak jelas nih. Mau belajar langsung Mas Kris, boleh? Boleh, silakan. Atau konsultasi, boleh? Boleh. Oke, Mas Kris boleh ditulis nomor teleponnya. Kalau ada ini, nah, silakan. Oke, untuk konsultasi di sini ya. Ya. Saya di. Oke. Kalau lewat linknya bisa pakai ini. Nah ini nanti bahasa Arabnya juga sama di. Ya. Oke. Teman-teman semua, materinya tadi menarik ya. Nah, simak memang 1 jam masih kurang. Jadi saran saya bagi teman-teman, tadinya saya mau pengen ini lagi. Ngulangin lagi acara ini buat teman-teman yang pengen nanya. Tapi supaya enak, mungkin langsung aja sama Mas Kris. Silakan hubungin Mas Kris di 0878-5413-8558. WA ya ini Mas ya? Iya. WA ya. Silakan teman-teman yang mau nanya lagi nih, materi ini suaranya nggak jelas atau apa, silakan hubungin ya Mas Kris. Nah, nanti tinggal
akadnya lah, kalau memang mau konsultasi akadnya gimana, kalau mau ini silahkan, mau titip produk juga bisa. Bagus banget nih materinya ini. Saya mau tanya-tanya, khawatir waktunya kurang banyak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Dan mohon maaf, dua pekan kemarin ada kesalahan teknis, jadi kita mundur di pekan ini. Mas Kris, boleh dibuka, Mas, videonya, biar teman-teman kelihatan. Ini saya matiin dulu. Oh, dimatiin. Stop. Ya, oke. Okay. Oke. Silakan teman-teman kalau mau konsultasi, tanya-tanya sama Mas Kris, atau mau titip produk juga bisa. Silakan dikonsultasikan dengan Mas Kris. Oke, okay? Teman-teman semua, terima kasih terutama buat Mas Kris yang sudah sharing dan dicatat lagi sama Mas Kris ya. Di videonya ya. Dicatat tuh, enak banget tuh. Silakan. Jadi teman-teman tinggal screenshot atau nyatet ya. Nanti ada kesalahan buat yang live, mohon maaf, nanti saya edit. Oke, silakan Mas Kris sekali lagi. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Ya, buat teman-teman terima kasih juga. Kita akan ketemu pekan depan di hari Rabu, kalau ini hari Kamis, karena Rabu kemarin ada raker saya sampai malam, jadi nggak bisa. Jadi kita ketemu pekan depan hari Rabu lagi sore seperti biasa pukul 16.00 sampai 17.00. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.